Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua sehat selalu dan panjang umur, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah ruah, Man, ya. Dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Kegiatan saya pagi ini, saya akan melakukan pemupukan sawit untuk akar, batang, dan daun, Man, ya. Pupuk yang saya gunakan jenis, nah ini, Man, Nitrea kemasan baru, Man, ya, dengan kandungan nitrogennya 46%. Ini non subsidi, saya beli harganya di toko 330.000, Man, ya. Nah, ini bentuk pupuknya. Nah, ini yang halus seperti daun buah, Man, ya. Ada yang peril tuh, granul, bentuk granul. Ini yang bentuk peril. Nah, nih tulisannya nih, ini bentuknya halus, ini lebih cepat udah terserap. Kita lanjut pupuknya, bagaimana cara pemupukannya. Saya pakai takaran ini sekitar 1 kilo per pohon, Man, ya. Ini takarnya dari bekas racun, jadi nggak susah lagi kita pakai di timbang. Cara pemupukan seperti biasa, Man. Kita taburkan sedikit mungkin seperti ini, Man. Mungkin supaya cepat cepat serap, Man, ya. Kalau bisa pemupukannya sepagi mungkin atau sore hari, karena jenis urea ini kalau terkena matahari mudah menguap, Man, ya. Jadi kita pupuknya tuh kalau nggak sore sekitar jam 3 atau jam 4, nah pagi-pagi sekali sekitar jam 6 sampai jam 9 batasnya, Man, ya. Karena urea ini mudah menguap kalau terkena matahari langsung. Pemupukan sebelumnya sudah saya tabur SP36, Man, ya, dengan dolomit. Ini urea, nanti terakhir KCL, terus borat yang terakhir, Man, ya. Semoga hasilnya mantap. Tahun depan ini banyak bunga jantan, Man, ya, bekas musim panas kemarin El Nino. Jarak pemupukannya itu minimal 1,5 meter dari batang, Man, ya. Jangan terlalu dekat batang. Tabur serata mungkin, Man, supaya mudah terserap. Kalau bisa jangan ditumpuk, Man, ya. Nabur pupuknya, nah, itu sangat merugikan sekali nanti kalau kena matahari.
Ini pemupukannya minimal saya buat 4 bulan sekali, man, ya. Karena ini tahun kemarin tuh pernah terlambat pupuk. Ini mulai saya normalkan, ini mungkin targetnya tahun depan, pertengahan tahun, buahnya mulai normal, man, ya. Yang penting pupuknya konsisten. Kalau masih pagi-pagi sekali gini, mana tanahnya masih lembab, masih ada embun, jadi cepat terserap mana pupuknya. Lagi ini hasil, nih hasil pemupukannya, mana nih? Nah, kita taburkan sekeliling pohon, minimal jaraknya 1,5 meter dari batang, man, ya. Tabur setipis mungkin supaya cepat serap oleh akar tanaman, man, ya. Tidak nanti terkena matahari tidak mudah menguap. Seperti ini, man. Aduh. Jadi pupuk yang kita tabur jadi tidak sia-sia, man, ya. Kalau caranya tepat, waktunya tepat, nah ini. Karena biaya paling mahal ini di kebun sawit, biaya pupuk, mana kita lihat ini buah-buah baru baru muncul, nah, ini supaya nanti disambut lagi, buah baru sambut lagi, jadi kita harus rutin pupukannya, mana buahnya lumayan keliling. Ini buahnya mulai trek ya, man, ya. Nah, terus semoga jadi sambut buah baru.
Sekian dulu teman-teman, itulah pupuk sawit akar, batang, dan daun supaya nanti buahnya lebat. Sekian dulu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.